Saudaraku terkasih, salam jumpa dalam renungan MSC Provinsi Indonesia. Salam dari hati untuk dunia yang baru. Tentu saja saya sampaikan selamat menyambut hari baru dan selamat beraktivitas untuk kita sekalian. Tentu saja pada hari ini kita sudah memiliki banyak sekali agenda-agenda yang hendak kita lakukan sepanjang hari ini. Kita akan memulai pekerjaan-pekerjaan dengan segala target-target yang ada. Kita juga mungkin pada kesempatan hari ini akan berjumpa dengan siapapun yang sudah kita rencanakan. Para orang tua, ibu-ibu, siapapun yang ada di rumah mulai merencanakan apa yang hendak ia lakukan di rumah sepanjang hari ini. Masing-masing dari kita memiliki aktivitas yang sudah kita rencanakan dengan baik. Nah, para saudara terkasih, Injil Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan sepanjang hidup kita, apapun yang kita isi sepanjang hari ini, semuanya kita lakukan di dalam Tuhan. Mengisi hidup, mengisi waktu dengan berbagai aktivitas adalah cara kita memuliakan Tuhan. Tetapi Allah sendiri menyadarkan kita bahwa tak satu pun pribadi-pribadi yang mampu menambah panjangnya usia bagi hidupnya. Usia hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kemudian para saudaraku terkasih, hal yang kedua yang diingatkan oleh Tuhan melalui Injil hari ini, yakni bahwa rezeki itu berasal darinya. Kita melakukan berbagai pekerjaan, berbagai usaha, dan mata pencarian yang kita lakukan. Kita melakukan yang terbaik dari hidup kita. Tetapi Tuhan menyadarkan kita bahwa apa yang kita peroleh, buah dari pekerjaan tangan kita, seluruhnya adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, hal yang ketiga yang Tuhan ingatkan kepada kita semua, bahwa kita mesti melakukan yang terbaik dari diri kita. Segala upaya kita lakukan di dalam Dia, tetapi kita mesti menyadari bahwa kita berupaya memang melakukan yang terbaik dari dalam diri kita. Tetapi mari para saudaraku terkasih, kita membiarkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hal ketiga yang ingin Tuhan tekankan dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, bahwa mari para saudaraku terkasih, kita menyerahkan seluruh hidup dan pekerjaan-pekerjaan kita dan orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan. Kita melakukan yang terbaik dan biarkanlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan seluruhnya ke dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, para saudaraku terkasih, memasuki hari ini, Tuhan menyadarkan kita kembali dalam bacaan Injil hari ini. Mari kita melakukan pilihan-pilihan yang benar dan tepat. Mari kita menumbuhkan hidup kita dengan baik. Dan semoga dengan pilihan yang tepat, pertumbuhan itu bisa sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita mampu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat memulai kehidupan baru pada hari ini. Dan semoga hidup kita benar-benar sungguh mampu memuji Tuhan.